Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Galih Setiawan di Cuman Gitu. Hari ini kita akan bikin gimana caranya desain spanduk yang ukurannya gede banget. Ukurannya adalah 5 meter kali 1 meter. Caranya gimana biar nggak berat? Nah, ini ngedit saya bikinnya pakai Adobe Illustrator. Caranya gimana? Nggak perlu. Ini nggak perlu sesuai ukuran asli. Pertama kita bikin new dulu, bikin new file. Nah, ukurannya nggak harus 5 meter ya, 5 meter berarti 500 cm kali 100 cm. Nah, 500 cm ini aslinya, ukuran aslinya kan segini. 500 cm kali 100 cm. Kita bikinnya dikurangi aja, yaitu 50 cm kali 10 cm. Biar enggak berat nanti proses editing, proses bikin desain enggak berat. Seperti ini. Nah, ini adalah ukurannya adalah 50 cm kali 10 cm. Kita lihat di dokumen setup-nya. Lalu kita masuk ke edit dashboard. Ah, ini 50 cm kali 10 cm. Yang ini maksudnya 50 cm kali 10 cm. Nah, caranya gimana? Ini kalau udah diedit bla bla bla, tambah desain bla bla bla, lalu kita mau export untuk kebutuhan cetak. Cetaknya bisa pakai PNG atau JPEG atau TIFF, paling bagus sih TIFF, tapi saya pakainya JPEG aja. Kita use artboard biar sesuai dengan ukuran di sini yang sudah ditentukan. Kita pilih export. Nah, ini settingannya harus di fullin ya, jangan lupa resolusinya di high 300 ppi, dan juga quality ini 10 atau maksimum. Jangan lupa color mode-nya CMYK, jangan RGB. Baru di OK, nanti akan proses export. Lalu kita akan lihat hasilnya, ukuran size-nya berapa. Cip. Nah, ini 5 megabyte. Nah, coba nih kita export ya, sesuai dengan ukuran aslinya. Berarti ini kita coba save as left for web aja. Kita lihat ukuran aslinya sebenarnya berapa kalau nggak di setting aneh-aneh. Kita save. Nah, ini berat. Jadi proses nge-save-nya bagusan yang tadi, enakan yang tadi. Nah, kita save spanduk ref. Nah, ini agak cepet juga. Nah, ini cuman 100 KB. Ini 5 megabyte. Kalau kita lihat resolusi, klik kanan dan kita cek propertiesnya. Nah, ini lihat ukurannya adalah 5000 pixel. Dan yang ini yang kita tanpa settingan PPI-nya diganti itu enggak, 1000 aja. Nah, gitulah caranya cara bikin spanduk. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.